Don't think that Sahibul Wafa Tajul Arifin is sleeping here. If his tongue not is speaking, but through his heart I am taking what I am addressing to you. Don't think that Sheikh Nazim is speaking, but I am only translating what he was asking to be said to you. Ketika Anda lihat Syekh Ahmad Syekhul Wafa Tajul Arifin menunduk, jangan katakan dia tidur. Mungkin matanya terpejam, tetapi melalui kolbunya saya bisa menangkap getar-getar. Dari kolbunya lah saya menyampaikan pesan-pesan ini. Sesungguhnya saya, jangan katakan Syekh Nazim yang berbicara. Ini adalah Syekh Ahmad Syekhul Wafa Tajul Arifin yang berbicara melalui saya untuk disampaikan kepada Anda semua. Or I am ashamed to speak in front such a person reaching the rutba Tajul Arifin. I miss it. You are not here. Rutba, Arabic. Arabic, never know him. Or I am ashamed if he is not giving through his heart to me what I shall speak to you. I am ashamed to speak in front on such a wali. Sebab saya akan malu kalau saya berbicara menurut saya sendiri di hadapan beliau. Saya hanya berbicara kepada Anda berdasarkan apa yang saya ambil dari kolbunya. Madad ya Sayyidi Gailani. Madad ya Sayyidi Nakshibani. مدد يا سيدي سبحانه مدد يا رجال الله لا إله إلا keras hal-hal semacam ini. Andai kata pun benar, menurut sejarah para aulia, tidak ada wali yang memamerkan kewaliannya. Apa di sini memamerkan? Mempertontonkan. Andai kata benar ada wali yang melihat satu keajaiban sedemikian rupa, tak ada wali yang mempertontonkan keajaibannya di hadapan umat. Para aulia tawadu. Mereka justru menutup, enggak menjadikan fitnah. Itu yang pertama. Yang kedua soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Syatri bukan tidak percaya karomah. Kita beriman, ada mukjizat, ada karomah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Nah, tapi jangan lupa cerita mukjizat dan karomah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan enggak boleh kalau Nabi enggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karomat-karomat para wali? Nah, jadi karomat para wali selama sanadnya betul, sanadnya kuat dari orang-orang terpercaya, kita beriman dengan adanya karomat. Tapi kalau karomat itu enggak jelas dari siapa, yang bicara juga enggak jelas bagaimana dia punya iman dan takwa, ini banyak khurafat makdzubat untuk menipu umat.